Oke, hari ini saya mau rutin ulang pedal board. Ya, ini ada beberapa efek yang mau saya taruh dan mau saya rutin ulang kabel ya. Joyous Sweet Baby, lalu ada KFE System Specular, KFE Fire Red Horse, dan ini ada Chase Bliss Audio Gravitas. Oke, ini dia pedal boardnya. Oke. Nanti ada beberapa yang akan diganti dan ada beberapa yang akan masuk. Oke. Ini belum ada kabelnya karena kabelnya kemarin masih belang-belang, jadi saya mau ganti pakai yang agak lebih bagus, yaitu kita lihat aja di sana adanya apa. Oke. Sekarang dari rumah saya di Bekasi kita akan menuju ke Pejaten, ke SAE. Oke. Mari kita sama-sama menuju ke sana. Woohoo. Hai Kiara. Ayo pergi dulu ya. Mau ganti kabel pedal board. Dah, sayang. Dah, Mami. Dah. Bekasi. Woohoo, Bekasi. Shut up about your money when you mouth. Mas, duluan ya mas. Mas, duluan ya mas. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di SAE, Sounds of Audio Engineering, di Pejaten setelah perjalanan dari Bekasi tadi. Capek juga ya, anjir, dari bawah. Yo, Laper, boy. Ya, lu gak puasa lagi, si anjing. Lu puasa gak? Kayaknya sih puasa. Lu puasa? Kayaknya. Gak usah lah ya. Apa? Gak usah lah ya. Ya, lu emang tai sih. Katanya mau dijual 500 ribu doang. Anjing, 500 ribu. Pertama tuner kan? Tuner. Nah, gua pertamanya sih si fuzz ini sih. Oh, oke. Pertamanya tuh fuzz. Nah, ini dia kayak enggak bisa kena buffer gitu. Dia mesti kayak emang suka jadi merepet kan? Iya, aneh. Nah, jadi yang pertama gitu. Nah, jadi itu kira-kira begini, saudara-saudara. Pedal board saya. Bukan dikerjakan lagi oleh si ngantuk ini. Parah. Gua tadi lagi dengerin ini. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show the horror. You've seen your future bride. Jadi kenapa polytune-nya ada di sini? Karena kalau polytune-nya ada pertama, dia bakal ngaruh ke si fuzz ini. Itu tremolo, chorus, delay, reverb, delay naik kebalik. Yoi. Ini gini gak ya? Lihat bawah gini nih, tuh cut. Gimana? Oke gak? Oke sih. Gila, tiga. Oke, baiklah. Sekarang si perkabelan sudah selesai. Kita sekarang lagi mau ngatur soal power system ya? Eca? Ini ntar gue rapiin dulu kali ya, mendingan ya. Iya sih. Ini desibel 11. Ini kabel-kabelnya. Yuhu. Sedang merangkai kabel. Bagaimana Cak menurut lo pedal board gue? Enak sih. Cukup simpel. Ada semua di sini. Cuma emang kabel adaptor nih suka kepanjangan ini nih yang bikin jadi enaknya diapain. Ya, pedal boardnya sudah selesai di rakit oleh Eca. Wuhu. Ya. Yoi. Rapi sekali. Kita lihat bawahnya. Tata dengan baik. Wah, fuck. Cing cing cing. Semua jack panjangnya terukur dengan baik. Mari kita tes.
Yuk. Dan kebetulan saya nggak bawa gitar, jadi pakai gitar HSH. Gitarnya merknya, mereknya diblurin aja ya. Merk motor yang jelas. Sudah jadi pedalboardnya. Kita dengarkan. Jadi saya dan Echa hari ini berhasil merangkai pedalboard. Echa dari Cap Gajah. Cukup aman ya, guys. Cukup aman. Ini pedalboard tuh berat. Nah, ini pedalboard ya. Ya. Ini dalamnya. Semoga kelihatan. Terima kasih sudah menyaksikan. Thank you, Cak. Sama-sama, Kak. Gimana menurut lo? Hasil kerja lo hari ini? Cukup cepet deh. Cepet deh. Beberapa jam lah. Tadi pakai kabel Gotam. Gotam tipe GAC1. Gotam tipe GAC1 dan Providence Pancake. Providence Pancake. Hasilnya oke banget dan tone nya tadi oke. Kerja cepat, rapi. Jadi kalau mau ganti-ganti kabel atau routing pedalboard dengan harga yang oke, dengan kualitas yang bagus, boleh ya, Cie. Langsung hubungi Echa dari Cap Gajah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Mari.